Terawangan Anies Baswedan nyalon di DKI Jakarta Terawangan Indigo, dia gagal terpilih. Anies Baswedan, pria kelahiran 7 Mei 1969, santer disuarakan menjadi calon kuat di kursi gubernur Jakarta. Dalam pandangan politik yang berkembang, sosok Anies Baswedan bisa saja gagal sebelum bertanding karena ini terkait partai pengusungnya yang bisa saja merubah arah haluannya. Jika PKS bisa ditarik masuk ke koalisi Kim Plus, maka Anies bisa saja tidak jadi berlayar di Pilgub Jakarta, apalagi Nasdem melalui Ahmad Saroni sudah mengatakan bahwa partainya belum tentu mendukung Anies. Namun bagaimana pandangan Indigo jika Anies Baswedan berhasil mencalonkan diri, terawangannya akan cukup besar kemungkinan menangnya. Insya Allah, dia gagal terpilih. Anies Baswedan, pria kelahiran 7 Mei 1969, santer disuarakan menjadi calon kuat di kursi gubernur Jakarta. Dalam pandangan politik yang berkembang, sosok Anies Baswedan bisa saja gagal sebelum bertanding karena ini terkait partai pengusungnya yang bisa saja merubah arah haluannya. Jika PKS bisa ditarik masuk ke koalisi Kim Plus, maka Anies bisa saja tidak jadi berlayar di Pilgub Jakarta, apalagi Nasdem melalui Ahmad Saroni sudah mengatakan bahwa partainya belum tentu mendukung Anies. Namun bagaimana pandangan Indigo jika Anies Baswedan berhasil mencalonkan diri, terawangannya akan cukup besar kemungkinan menangnya. Insya Allah.